Pemirsa, ratusan peternak dari berbagai daerah menuntut ganti rugi akibat turunnya harga telur. Aksi demo berlangsung di depan gedung DPR RI dan diakhiri dengan membagikan telur gratis kepada masyarakat. Aksi damai melibatkan massa dari peternak dan mahasiswa asal Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai bentuk solidaritas peternak ayam. Massa menuntut pemerintah agar segera menstabilkan harga telur yang anjlok. Para peternak khawatir ancaman monopoli harga di pasaran. Peternak juga mengeluh merugi jika harga telur murah. Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, mereka membagikan telur secara gratis kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan DPR RI. Peternak berharap pemerintah segera memberi solusi akibat anjloknya harga telur ayam. Tidak hanya di Jakarta, unjuk rasa peternak ayam juga terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Blitar, Jawa Timur. Peternak ayam membagikan telur kepada warga secara gratis. Hal ini sebagai bentuk kekecewaan akan anjloknya harga telur di pasaran yang tidak sepadan dengan harga pakan. Ironisnya, demi mendapatkan telur secara gratis, warga melupakan protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan. Pakai masker, ya silakan. Silakan menuju. Sekarang silakan menuju ke tim kita yang kreatif.